dibebankan. Pada rasa salah, maka bisa jadi kita ada hal-hal yang harus diyakini. Harapan kita standar pengasyarakat bisa menerima bahwa Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudaraku muslim dan saudariku muslimah, dengan fatwa ini bagian dari usaha kita untuk memberikan pembelajaran atau usaha kita untuk berdakwah kepada masyarakat, bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar kepada masyarakat kita. Tidak ada persepsi sama sekali di benak Dewan Fatwa dan para anggotanya mendirikan ini adalah bagian dari persaingan atau mungkin kompetisi dengan lembaga-lembaga yang semisal dan yang sejenisnya. Sama sekali tidak, ya. Semuanya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat kita. Semua para da'i, semua para ustadz ingin memberikan yang terbaik buat umat Islam. Umat Islam Indonesia ini banyak jumlahnya. Ya, kita dengan fatwa pun tidak bisa menjangkau semua dari umat Islam yang ada di Indonesia yang jumlahnya bisa jadi ratusan juta. Ya, kita tidak akan bisa menjangkau semua itu, ya, kecuali dengan izin Allah dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi inilah yang bisa kami lakukan, ini yang bisa dilakukan oleh kita, ya, dan ada lembaga-lembaga yang lain, fatwa lain sejenis, mereka juga sama-sama. Jadi intinya semua adalah berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat muslim kita. Wallahu a'lam bissawab.